Okey. Okey tu, saya ada sikit lagi pertanyaan. Ini sikit lah, memang bagi saya okey. Saya kalau tak tanya ni rasa macam rugi pula kan. Itu okey, kita tahu waktu PRU baru ni kita kalah dengan teruknya apabila dia orang memainkan semua di media sosial. Dan kita memang kebiasaan ni kita turun dekat lapangan dan kita terlepas pandang tentang media sosial ni. Dan kita tahu ada influencer-influencer yang telah dibayar oleh mereka. Contoh kita tahu TikTokers yang telah dibayar oleh mereka. Adakah kita tak nak ambil inisiatif peluang untuk menggunakan influencer-influencer? Kita tahu anak muda sekarang tertarik dengan influencer. Faham tak? Dia tertarik dengan minat dia orang kepada influencer-influencer ni. Kalau influencer cakap, dia orang akan dengar. Sebab kita tahu kalau saya ada duit lebih, saya akan berikan keutamaan untuk jaga pejuang-pejuang parti macam korang ni yang 100% dengan BN dengan PH. Sebab korang ni kerat 18 pun korang tak nak tengok Perikatan Nasional naik. Betul tak? Betul. Lebih baik aku jaga korang ni kan, dan kita turn you guys into influencer. Eh? Daripada kita gunakan dana yang begitu besar pergi beli influencer, eh? Hari ni dia gini BN, besok dia gini PH, ni PN. Betul tak? We got to take care of our people first. Kan? Kita kena jaga orang kita dulu. Macam apa tu? Ha? Macam Atan. Ha. Aku pun tak tahu lah Atan ni apa nak jadi. Soalan tambahan tadi kita dah cakap soal tu. Cuma gini, kita telah melahirkan walaupun tak ramai, ada perbono-perbono yang berhenti hadir lah dengan pelbagai kekangan. So dalam konteks itu pun, tak boleh ke createkan satu suasana ataupun buatkan satu benda yang menampakkan usaha menyatukan perbono ini, sekurang-kurangnya bagi guideline pandangan supaya ada pemantapan. Kita dah buat 2-3 perjumpaan. Okey. Cuma bila buat perjumpaan geng-geng PH dengan BN ni, ramai yang bertanya pasal yalah allowance dan sebagainya kan. So sehingga hari ni kita tak boleh nak bagi. So kalau kita buat 2-3 kali pun orang tanya benda yang sama, kita pun jadi takut nak buat. Ini kena faham ni. Kan? Kita tak nak bagi harapan palsu pada kawan-kawan ni. Kita tak nak bagi harapan palsu pada kawan-kawan ni. Cuma apa ni, bak kata orang tu, kita sedang usahakan macam-macam cara lah. Macam-macam saya secara peribadi, saya buat kerja meniaga sekarang ni. Saya buat kerja meniaga. Kalau ada rezeki, kita orang politik, kita bebas meniaga. Janji tak ada kaitan dengan apa ni, dengan department yang kita diamanahkan jaga. Kita boleh meniaga. So kalau ada satu benda, dua benda yang menjadi, mungkin kita akan get back together. Kita kumpulkan balik 800 lebih orang yang dah mendaftar dengan kita. Kita bolehlah cari jalan macam mana boleh ada bagi allowance bulanan ke, masing-masing boleh kita agihkan tugas apa yang nak dibuat dan sebagainya. Buat masa sekarang ni, kerajaan hari ni mereka yakin mereka boleh menang besar dalam pilihan raya ke-16. Korang buat kerja pro bono dulu. Sementara. Okay. Tiba-tiba satu hari dia orang bangun tidur, dia orang sedar, kita kena betulkan keadaan ni. Tak boleh biarkan. Masa tu nanti I will call you guys. Because this issue is very big issue towards we are moving currently to PRU 16. Seperti mana kita tahu trend politik ataupun penentu pemilihan ataupun pilihan raya itu sendiri ditentukan terutamanya daripada golongan muda. Dan kita tahu golongan muda kebanyakannya mereka bukannya memasuki dan juga memilih mana-mana parti politik sekarang ni, tetapi mereka bergerak melalui naratif yang dihidangkan oleh mereka melalui media sosial. Kita tengok apa berlaku di Thailand. Perdana Menteri yang sebelum ini, apa yang dia bekerja sebagai dalam bidang hartanah, tapi disebabkan dia berjaya menakluki dunia media sosial khususnya TikTok, berjaya jadi Perdana Menteri. Prabowo Indonesia, bukan kita nak perkecilkan, dia memang punya pengalaman yang luas,
Tetapi akhirnya kempennya begini-begini. Yang memenangkan dia di sebagai presiden Indonesia. Begitu juga tidak kita nafikan. Oh, jauh ini. Sangat kau ambil tu. Kau tengok eh. Tak. Kau tengok Malaysia je. Tak payah cerita banyaklah. Kau tengok Malaysia je. Kenapa orang muda pergi sokong Perikatan Nasional? Adakah kerana Perikatan Nasional ni ceramah panjang lebar? Tak ada. Tak. Hanya kerana ada influencer sengitkan kepala macam ini sikit, pakai baju Perikatan Nasional. Dia ada follower dia. Budak-budak muda ni ikut. Betul. Ini benda-benda yang menyedihkan. Siapa yang menguasai media sosial, dia akan memegang ataupun boleh menjadi pemerintah kepada negara kita. Betul. Jadi ini menjadi satu tekanan yang besar sebenarnya bagi kita yang berada khususnya yang boleh kita katakanlah macam kawan-kawan kan yang ada dalam ni. Kita ni hari-hari buat live, buat konten. Kena pula ada yang buat dua-dua sekali. Kita buat konten creator and then at the same time, kita buat live juga. Dan kita support kawan-kawan. Dia menjadi satu tekanan lah. Jadi kalau boleh diperjuangkan perkara-perkara sebegitu untuk... Dia bukan tentunya kita ni dapat duit ringgit tunai. Tak, kadang-kadang dapatkan barang-barang macam lampu mausin. Tengok lampu pun kesian. Itu mana punya bunga untuk isin. Alah. Kau pergi dekat mana aku pun tak tahulah. Rantau panjang ke apa? Kau tahulah bini kau besar lebih. Janganlah pergi rantau panjang. Lampu tidur. Yalah, benda-benda yang penting ada cahaya. Yang penting ada cahaya. Okey. Macam ni tu. Dalam kita nak menghadapi apa ni pilihan raya kedatang lah, PRU16 kebaik ataupun perhubungan yang berterusan. Tuju tak Atuk, kita masing-masing parti lah, menguatkan parti masing-masing. Contohnya UMNO menguatkan UMNO, PH menguatkan PH, keadilan DAP itu sendiri. Dan kita juga apa ni kena menggunakan apa ni, kerjasama yang cukup menarik. Mengelakkan supaya ada benda-benda yang memungkinkan untuk kita berpecah. Sekarang ni saya tengok masing-masing, contohnya dalam majlis kerja tertinggi UMNO, kita ada banyak kluster yang telah kita tumbuhkan. Masing-masing nampak gaya berperanan dengan cukup baik. Penerangan dengan penerangan dia, perjuangan kita untuk membela nasib industri gig berjalan. Golongan muda pun saya nampak mereka pun bergerak juga, puteri pun bergerak juga, wanita pun selain daripada wanita bergerak, dalam masa yang sama kita ada hawa, mereka pun rancak buat program. Kemudian kita tengok kajian-kajian negeri yang diperintah oleh kerajaan perpaduan pun masing-masing nampaknya menunjukkan prestasi yang baik, dari segi sudut ekonomi pun bagus. Ini memberikan impression yang bagus juga dia terhadap kemampuan kerajaan perpaduan ini untuk mentadbir sebuah negeri. And then PM pun di peringkat pusat dibantu dengan menteri MITI-nya, dibantu dengan menteri luarnya, dibantu dengan menteri-menteri kabinet yang saya rasa banyak yang perform, walaupun ada orang komplain dan sebagainya, rata-ratanya perform dengan baik lah, they have tried their best. Orang nak komplain ni senang je. Dia komplain je. Cuba kau bagi dia orang duduk jadi menteri. Dia lebih bodoh daripada orang-orang yang dia kata bodoh tu nanti. Sekarang kau tak jadi menteri, kau boleh lah cakap. Betul tak? Betul. Zaman sekarang ni, kita kena ingat. Bila kita tak ada kuasa, jangan cakap dan janji berlebih. Sebab dengan kuasa Allah Ta'ala, mungkin satu hari nanti kita dapat kuasa. Takut nanti apa yang kita dah cakap yang lepas, orang tuntut balik. Pening nanti. So, bagi saya, kerajaan hari ini mewarisi sebuah kerajaan hasil daripada tangan-tangan yang merosakkan negara. Daripada tangan Mahathir, tangan Muhyiddin.
Hutang zaman Dato' Najib dulu 686.8 bilion pun sekarang dah jadi 1.5 trilion. 61 tahun BN perintah, hutang baru 50.8% against our GDP. Sekarang dah 82%. Kan? Tak mudah lah untuk PMX. Banyak benda dia ada kekangan kewangan. Dia nak bagi peruntukan pun tak macam dulu lah. Dulu zaman Dato' Najib mungkin mewah sikit. Tapi hari ini bila dia mewarisi sebuah kerajaan yang dah dirosakkan oleh dua puaka, Muhyiddin dengan Mahathir ni, saya nampak semua benda tak senang. Semua benda tak senang. Itu pun saya agak terkejut lah bila kerajaan boleh bagi bantuan apa, STR. STR sampai RM2,000. Saya terkejut jugalah kan. Kemudian dia boleh naikkan gaji kaki tangan awam daripada 15% pergi ke di antara naik secara keseluruhan di antara 15% hingga ke 40%. Untuk yang grade bawahan ni ada yang naik sampai 40%. Untuk yang jusa-jusa ni ada yang naik sampai 15%. That is very high. Kan? Tak pernah dibuat dia orang. Maknanya PM pun banyak buat benda-benda untuk yakinkan bahawa kita mampu memerintah dengan baik. Dan saya nampak keputusan yang cemerlang di Kuala Kubu Baru sebahagian besarnya di atas polisi-polisi yang dimainkan oleh PM sendirilah, terutamanya bab gaji penjawat awam, kan, usaha dia membela nasib rakyat Palestin, kan, kemudian dia bawa balik anak siapa ni, keluarga siapa tu yang dekat Gaza tu, itu Nadir eh? Betul. Itu banyak memberikan impak sebenarnya. Orang yang dulu kata Islam terancam, Islam tak terbela dan sebagainya, nampak macam dah sedar bahawa benda tu semua bohong belaka. So kita ucap tahniahlah kepada PM. Banyak hasil kerja dia ni membuahkan kejayaan dan keyakinan orang kepada kita ni bertambah. Cuma benda-benda yang mungkin dia tak sempat nak fikir lah, terutamanya macam media. Saya rasa dia kena PM nak fikir. Dia kena cari orang yang boleh berfikir.